Halo, halo guys, welcome to channel AYTC. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama updatean Mimin. Iklan aja di skip ujian Mimin, oke? Ini Mimin doubling aja ya guys, komik I Become a Beast. Patriak, di mana kamu? Katanya Amu. Mungkinkah semua orang sudah kayak gitu, guys. Udah suzon dulu dia, udah pikirannya udah jelek. Siapa di sana? Kayak gitu, guys. Apakah itu musuh atau Izu, ini kami, kayak gitu, guys. Amu, apakah kamu baik-baik saja? Kami baik-baik saja, baru saja ada penyerangan musuh di suku. Jadi aku mau semua orang ke gua dan berlindung, kayak gitu, guys. Musuh macam apa yang bisa melintasi tembok kota dan mendatangi malapetaka di dalam suku? Mungkin itu dari Master Beast King City, katanya kita, guys. Bukan Beast Master City. Mungkinkah Jeku yang membuat masalah lagi? Katanya gitu, guys. Izu bukanlah Chikwe, tapi pas dia mau ngomong jujur nih, udah keburu dia dipanggil sama seseorang nih, guys. Izu kayak gitu. Yang lihat si Tengsho sama Baikun, guys. Tengsho terluka parah nih, dia lagi dibopong sama Baikun. Tengsho, Baikun, katanya gitu, guys. Kenapa kalian semua terluka? Pemimpin klan membawa semua orang untuk mencari perlindungan, sementara Tengsho dan aku tetap tinggal untuk bertarung, katanya. Izu, jangan khawatir, kami baik-baik saja. Ini hanya cedera ringan, katanya gitu, guys. Maaf, pemimpin klan, kami tidak menghentikannya dan mengubah suku menjadi seperti ini, katanya gitu.
Ini bukan salahmu, aku tahu kamu sudah berusaha, katanya. Terus si Amunya ngeleng-ngeleng ngasih tahu guys.
Guys, thanks for watching. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. See you, bye-bye.